Power sebelumnya siapa lawannya? Oke, rame. 2, 3 nya ada Rockhound sama ini pakai Electro bisa gak lawan yang susah juga Electro sih. Kalau floor 12 yang sekarang. Aduh, perpetual mechanic lere bangsat. Bisa bro, gampang tuh. Udahlah, kita langsung to the point aja, mungkin bisa ya. Yalah. Yang pertama kudu Geo sih bagus. Tapi kita coba aja. Floor 11. energi untuk show. Ya. Ada yang ulti show nanti tuh ya. Tang. Apa kau lagi? Itu yang floor 12 yang ada perpetual itu. Itu yang chamber pertamanya gampang anjir. Sumpah lo, okelah. Cuma lawan 2 itu kecil. Oh, 2 kecil itu. Oke. 2 badak kecil. Okelah. Lawan 2 badak kecil. Oke. Gampang. Push. Oh, santai aja. Aku di HP aja bisa anjir. Masa aku enggak bisa ya? Masa kau enggak bisa? Mungkin lah. Aku kemarin sekali nyoba tim kom Yelan yang baru, wis mantap anjir. Anjir, sudah punya Yelan ya. Sudah punya Yelan. Mantap anjir. Mau coba tim baru aku untuk. Oke. Yang floor 12 ini yang pertama gua agak khawatir nih. Floor 11 maksudnya. Ketika lu punya Ayaka tapi lu lebih milih Xiao anjir. Ya gua. Mati dong. Wah, si badak. Oh, nabung untuk kasih energi ke Xiao. Oke. Menabung gaming. Ikuzo. Ah,
mau hilang nggak bisa. Ntar lagi energinya penuh. Oke. Okay. Oke. Floor 11, chamber 3. Let's go. Yang pertama ini lawannya anjing Geo, anjing agak serem ya. Anjing juga. Yang pertama ya Geo. Floor 11 gampang aja. Enggak, kita enggak boleh meng-underestimate. Pecah pala semua. Yae itu, yae anjir. Langsung tamatin aja gitu ya. Udah, ayo, let's go. Gacha. Gak gitu. Udah, langsung habisin aja. Shindong no Kengen. Ibu kok siapa tuh anjir? Ibu kok siapa? Hah? Apa? Siapa tuh istrinya tadi? Aduh, gak susah rupanya Rel. Emang gak susah anjir. Ayolah, let's go, kita floor 12 langsung.